Enzo. Pertanyaan saya untuk kebesaran kita, karena saya kan belum paham tentang Yesus, bagaimana kita cuci sakral kita, karena dari saudara lain bilang sama kita, kita mau cuci sakral kita kotoran, tapi saudara lain bilang kamu harus kuat, kalau kamu harus mengisikan doa ini kepada air ini, harus mencucikan sakralmu atau sakral kita yang merobek. Contohnya robek, kita harus menjahit, menjahit langsung atau puasa baru kita menjahit. Terima kasih. Memang teman-teman Timor Leste ini luar biasa, luar biasa. Teman-teman Timor Leste ini ketika ada yang main ke rumah, cerita dulu. Ketika ada yang main di rumah, ya kebetulan di rumah ini ada pekerja. Terus di situ ada ditaruhlah baju ini. Naruhnya sembarangan. Diletakkan begitu di lantai, dan pada saat di lantai itu ada orang yang bekerja di situ, akhirnya baju ini mungkin istilahnya dilangkai tahu. Ya. Ya, biarpun tidak diinjak tapi dilangkai gitu, tahu ya? Ya, seperti itu. Marah dia. Marah. Karena kecintaannya terhadap baju kebesaran ini, marah dia. Mungkin tidak marah ke bapak, tapi dia cerita kepada anak-anak yang kerja di rumah. Ini kalau di Timor Leste nggak boleh seperti ini, marah. Makanya ini tadi sampai nyuci baju, sampai bajunya robek, ini harus bagaimana ditanyakan. Saya sangat paham sekali. Itu merupakan suatu kecintaan terhadap alma mater ya. Baju yang dimiliki luar biasa. Memang perlu kami sampaikan kepada saudara-saudara saya semuanya, baik Timor Leste maupun Indonesia, untuk mencuci baju ini sebenarnya tidak ada batasan. Tapi kalau kita ingin mensakralkan apa yang kita miliki ini, ya kamu tadi mungkin mau nyuci baju, kamu harus puasa. Itu apakah harus puasa? Tidak. Tapi kalau kamu mau mencuci baju, kamu dengan puasa, ketika kamu mencuci, kamu dengan doa, itu akan lebih bagus. Yang pasti, pada saat pengesahan, mereka yang disahkan itu harus menggunakan bajunya sendiri, jangan pinjam. Dan yang sudah memiliki baju ini, ketika dipinjam, jangan diberikan. Kalau kamu sudah punya baju ini, digunakan untuk pengesahan, ada yang mau pinjam, saya pinjam bajunya, besok untuk pengesahan, tidak sah diberikan. Apalagi sabuk merah. Sabuk merah ya, kalau sudah dipakai gak usah dipinjam-pinjamkan pada orang lain, kecuali keluarga yang lagi sakit ya. Untuk mencuci baju, puasa akan lebih bagus. Sehingga pada saat puasa, setelah bajunya di bilas pertama ditaruh, kita puasa, pada saat kita mencuci, kita dengan baca doa, itu akan lebih bagus. Karena ini sugesti ya, namanya sudah sugesti, ini sudah enggak mengalahkan semuanya. Biarpun kita tidak wajibkan, tapi kalau ini sudah menjadi sugesti, kita akan lebih bagus. Sedikit cerita, tapi ini nanti jangan dijadikan pedoman. Saya juga punya keyakinan. Saya mencuci baju saya ini ya, satu tahun sekali. Pada bulan Muharram, di hari kelahiran saya, satu tahun sekali. Ya sudah ya. Jadi tidak wajib, tapi boleh dilakukan. Kalau masalah sobek, ya sobek, ya kudune nek pamine sobek kudu dijahit. Masalah yang jahit siapa? Kembali keyakinan kamu. Ya, kalau mungkin pelatih kamu harus dijahit sendiri dengan jarum, jahit sendiri. Tak boleh dijahit oleh orang lain, tak boleh dibawa ke penjahit. Ya boleh, itu keyakinan. Kembali ke keyakinan, ya kembali ke keyakinan. Supaya karena ini merupakan baju kebanggaan kamu, sehingga ini memang harus kamu jaga dengan baik. Tujuannya hanya ini.